call. Telurnya habis. Ludes. Saking kencang teh. Wow, kita lagi rebus jengkol. Kita mau masak jengkol ya. Ini mau diapain? Gak tahu nanti ya. Mau dikeprek atau diapain? Atau dioseng-oseng saja kak? Wow, ya mantap lagi ya. Monggo, iya ayam. Nah ini jengkolnya udah mau aku masak, tapi aku mau iris-iris dulu ya. Ini tadi habis bekas digodok ya temennya. Jadi ini aku langsung mau masak, tapi mau iris-iris. Aku cicipin sedikit aja ya. Ini kenapa di sini? Karena tadi aku pindah ya. Tadi kan di kandang ayam sama. Ini saya belum mandi. Saya tadi habis beres-beres belakang rumah ya. Kang Umin yang kandang ayam, terus bersih-bersih, terus kasih tanah yang becek itu pakai pasir. Jadi ini masih berpuluh-puluh, tapi aku udah lapar, jadi pengen masak dulu, pengen masak oseng jengkol. Nanti mau menunya pakai, mungkin pakai apalah, ayam goreng atau telur, telur aja. Hari ini aku pengen masak telur dadar aja, nanti buat sarapan ya. Nanti aku tak bikin sambal terasi juga, oke? Tetap biarin aja ya. Ini aku mau iris-iris dulu bawangnya. Bawangnya apa? Jengkolnya. Ini udah mau nyambel ya. Ini garam sedikit. Ini dah. Ini garamnya banyak. Ini kita mau bikin sambal tomat tuh ya. Wow, sambalnya udah jadi ya, merah merona. Kita siram dengan minyak panas ya teman-teman ya. Enak seperti itu. Yang telur. Langsung dipotong-potong sini aja ya. Ya, sudah matang ya. Sekarang kita tinggal masak sayur jengkolnya. Kita masak dan cabenya. Masukkan ke sambalnya. Hmm.
juga jengkolnya ya. Iyalah. Kita makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat-sobat gabutku hari ini? Dan hari ini tuh aku lagi mau makan dan menunya lagi pakai telur. Ada telur tuh ya. Ada telur. Wow. Ada nasi juga dan kali ini lauknya adalah daun kenikir atau curing bahasa Kaungan Tene ya, bahasa Cilacap. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Sambelnya tetap sambel tomat tuh. Ganjil apa ya? Oke, yuk segera makan tuh. Tunggu ya. Oh jengkolnya ya. Oh jengkol. Mantap. Hari ini lapar banget ya, capek habis beresin belakang rumah dan sekarang waktunya kita makan dan nanti aku mau pergi ke rumah temanku karena aku akan menyelesaikan urusan, ada urusan tanah ya, mudah-mudahan nanti gol dan cepat laku tanahnya ya. Mantap. Mantap. Singkol. Terus habis. Wow. Thank you.
lama banget tidak makan sambal tomat ya. Kemarin mah bikin sambal tomat tapi dikasih terasi, ini murni tomat ya. Untuk sayur jengkol ini saya juga baru makan, baru merasakan karena enak. Tapi kalau mentah saya tidak doyan. Kalau petel ya harus mentah. Kalau digoreng, dibakar, direbus menurut saya tidak enak. Menurut saya. Ton. Bisa. Mantap. Belenteng politik ludes, saking kencang teh. Nah oke teman-teman, terima kasih udah selalu nonton Ariyama Channel. Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap berpikir positif. Ya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ariyama berikutnya ya.